Bupati Badung Inyoman Giri Prasta menghadiri perayaan puncak hari jadi Saka Taruna Tria Sundari ke-43 Banjar Kebulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Dalam kesempatan ini, Bupati Giri Prasta juga menyerahkan dana kreativitas sebesar Rp10 juta dan bantuan pribadi sebesar Rp30 juta. Beginilah keseruan perayaan puncak hari jadi Saka Taruna Tria Sundari ke-43. Perayaan HUT ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Giri Prasta yang diserahkan kepada Ketua Saka Taruna Tria Sundari, Rai Karinata Wijaya. Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengingatkan para Saka Taruna agar di setiap kegiatan apapun dapat selalu bersatu. Yang merasa bangga yang pemargi, santukan ring banyar kemulan puniki, tokoh-tokoh titiang, Gusdin titiang, Suryan titiang, Iredane, sampun preside mapai guman. Inggih punika mesikian. Di Banjar Kemulan ini, kalau kita bersatu, setengah perjuangan berhasil. Kalau kita tidak bersatu, setengah perjuangan gagal. Pilih, berhasil lebih gagal? Berhasil lebih gagal? Mesikian nggih. Kan kok nyaman bareng ngeband. Kami dari SDT Tria Sundari, Banjar Kemulan, Jagapati. Saat ini kami mengadakan acara ulang tahun yang ke-43 dan menyusung tema Bapana Abinaya Sadia, artinya memupuk persatuan, memupuk semangat persatuan.